hadir. Yang tidak hadir hari ini yang pertama Atta, yang kedua Gaisa. Sakit ya? Iya. Nah, kita doakan mudah-mudahan Atta dan Gaisa semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan sehingga bisa belajar bareng-bareng bersama kita di kelas. Amin. Masih ingat ya yang kita tentang tematik? Masih. Tematik ya? Iya. Satu, dua, tiga. Sewaktu aku masih kecil, ku tak tahu apa itu tematik. Ku baca-baca, tak tahunya asik juga. Ruang kelas mana yang membuat teman-teman nyaman untuk belajar? Ikut! Iya, betul. Sekarang mari kita simak cerita tentang kelasku bersih. Sekolah Ana akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Mereka mulai melakukan persiapan. Semua siswa terlibat dalam persiapan tersebut. Ada yang mau berpendapat kira-kira yang tadi video kalian amati? Tentang apa ya? Kebersihan. Menjaga kebersihan kata yang dari sekolah. Membersihkan kelas. Bersih-bersih. Membersihkan lantai. Membersihkan kelas. Next ke slide selanjutnya. Miss Imas punya dua gambar. Terlihat gambarnya jelas? Nah, ada berapa gambar? Dua. Siapa yang bisa memberikan pendapat mengenai dua gambar ini? Angkat tangan. Ya, yang gambar yang pertama yang ini. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Silakan angkat tangannya. Yang kesatu banyak sampahnya. Oke. Okay. Gambar yang pertama banyak sampahnya. Yang kedua bersih. Tidak ada satu sampah. Oke, yang gambar kedua itu bersih dan tidak ada satu sampah. Gambar ya? Gambar yang pertama? Oke, di sekolah yang pertama banyak sampah. Ya, banyak yang tidak menjaga kesehatan. Lalu? Yang gambar pertama kata Sofon tidak ada orang yang membersihkan kelas. Oke, yang putrinya yuk. Sekian. Oke, sekolah yang pertama banyak sampahnya. Sekolah yang kedua? Sekolah yang kedua bersih. Dan tadi teman-teman sudah memberikan pendapatnya hebat banget. Tepuk jempol untuk semuanya. Dan sehat. Ya, aku udah merapikan. Oke, kata Yasa.
Kira-kira kalau kita membersihkan kelas, membersihkan pekarangan, apakah kita bekerja sendiri? Lantai selalu disapu. Kelas yang bersih dan sehat.
Selalu disapu. Selalu disapu.